nama saya yang betul yang Mariani binti Mustafa Elias Mamat. Tapi kalau saya pergi stage ke, orang cari saya sebagai muka, orang panggil saya Maria Ahmad. Umur saya sekarang 49 tahun. Saya lahir di Kampung Bintang, Permaisuri, Terengganu. Okay, selain saya pernah menyanyi, saya sebenarnya bekerja dengan kontrak enterprise. Jadi saya jaga benda ni, saya bertugas sebagai merchandise. Merchandise ni pergi outlet ke outlet lah. Saya kerja ni lah. Dalam masa tu saya je buat makeup. Saya makeup orang kahwin. Makeup ni bukan senang. Kita bekerja masuk pukul 10 pagi, orang nak kahwin, saya pukul 4 pagi dah terpacak depan rumah pengantin. Okey, saya ada buat kelas makeup. Saya buat kelas sampai kena dengan klien-klien saya sampai 2 kali. Jadi saya stop sekejap kelas saya tu. Ramai pula yang nak suruh saya buat kelas, saya buat kelas, saya buat kelas. Macam itulah, dan nanti saya buat lagi sekali. Tiba-tiba pula, saya terjumpa pula Kilauan Mas. Jadi saya pun cuba. Saya hantar video dekat Kilauan Mas 2 jam. 1 minit saya tengah nyanyi lagu Kabut Serangkai Mawar. Dan alhamdulillah respon dia orang suruh saya pergi untuk first lane. Saya nyanyi lagu pula Madah Berhelah. Dapat juga pergi ke top 20. Dan alhamdulillah saya dapat pergi ke top 12 pula. Itu yang saya rasa tak sabar-sabar ni nak perform dekat pentas ni. Kita nak layan rock dekat pentas macam tu. Yang engkau anggap punca, biarpun ketara engkau yang mula. Okey, anak saya yang nombor 4 ni, masa dia lahir itu macam normal, macam baby biasa. Cuma masa tu saya pelik tengok kenapa lelangit dia tu, bila dia nangis, lelangit dia tu besar sebelah. Saya minta tolong doktor cekkan tengok anak saya ni. Doktor mula cek dia, buat apa X-ray lah, buat MRI lah, apa benda semua. Barulah disahkan anak saya ni mengidap neuroproblematosis. Alhamdulillah lah, saya ingat kat pipi tu nampak tapi kurang daripada dulu. Dulu dia benjol besar. Dia-dia oh sudah datang, cuba teka siapa dia, tak jemu mata memandang. Ini Aizal, Muhammad Aizal. Ini nama dia Puteri Balkis, 9 tahun. Ini 15 tahun. Okey, Muhammad Aizal ni pasal dia tumpuan dia ke pelajaran tak ada. Saya fikir-fikir saya bawa dia ke tahfiz. Tahfiz ni special, dia budak duduk dalam tu aja. Kerja dia belajar dalam tu dan dia ada akademik. Mak rock, jangan anak ikut rock. Kita dah tahu kita macam ni, jangan ikut anak sekali jadi macam kita kan. Kita nak anak kita yang terbaik. Ribuan janji-janji yang kau lafazkan, yang hanya untuk melukakan. Umi ni penyayang. Dia kerja makeup orang, nyanyi. Kita orang selalu dengar Umi nyanyi, so Umi sedap. Kalau kat luar Umi nampak rock, tapi dalam rumah lembut sikit. Saya rasa gembira untuk Umi. Saya doakan semoga Umi berjaya. Saya sayang Umi banyak. Okay, saya doakan semoga Umi dapat juara. Sudah, saya sayang Umi. Saya masuk Kilauan Mas ni sebenarnya saya nak tonjolkan bakat saya yang selama ni terpendam. Saya harap mana tahu kan saya dapat juara. Dengan duit tu saya boleh hidupkan anak saya yang ada 2 orang ni yang masih perlukan saya lagi. Untuk anak saya berdua ni lah yang masih kecil lagi, masih bersekolah lagi.